PT Bionisia didirikan tahun 2019 dengan tujuan utama ekspor ke Jerman, kemudian juga dengan rencana pemasaran di Indonesia. Nah, produk-produk pabrik kita ini adalah khusus memproduksi kelapa, di mana kita mengambil butir kelapa dari Kepulauan Riau khususnya, dan PT Natuna, kita memproduksi seperti santan, air kelapa, VCO, dan lain-lain yang berhubungan semua dalam bentuk kelapa. Jadi kita ini sekarang sudah mengekspor ke negara-negara seperti Malaysia, Australia, kemudian juga ke Irak, kemudian ke China dan Eropa juga. Bahwa di Bionisia ini sendiri kita sudah 14 produk yang sudah tersertifikasi halal, dan di kawasan sendiri kita juga berdiri di kawasan industri halal. Jadi kawasan sendiri sangat mendukung terhadap pengembangan maupun sertifikasi halal. Itulah salah satu keuntungan kita berada di kawasan industri Rubam, di mana kawasan sendiri ada mempunyai kawasan industri halal. Kami dari PT Bintan Inti Industrial Estate yang mengelola kawasan industri di Pulau Bintan, dan salah satunya adalah kita mempunyai klaster halal yang hari ini dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden. Terima kasih Bapak Wakil Presiden untuk bisa berkunjung di kawasan industri Bintan, khususnya di klaster halal. Kita start dari tahun 1994, kita mempunyai luasan 4.000 hektar, kemudian kita punya pelabuhan sendiri, kita mempunyai listrik sendiri, air sendiri, terutama airnya juga sudah halal. Kemudian kita mempunyai ekosistem yang mendukung industri halal, yaitu satu adalah logistik, kita mempunyai transport yang untuk mengangkut industri halal. Kemudian kita juga mempunyai tim manajemen yang sudah mempelajari apa itu yang dibutuhkan di dalam industri halal, terutamanya bagaimana untuk meminta izin sertifikat halal, kemudian ke BP POM, kemudian izin ekspor halal untuk ke luar negeri.